Kapasing ni, Bukit Gelugur ni handal dia lah. Cuma malangnya saya dulu belajar undang-undang juga yang memaklumau. Tapi separuh jalan tak saya tukar kursus. Kalau saya habis belajar undang-undang dulu, saya lebih baik daripada Gelugur tu. Cuma nasib saya tak baik dia. Ya. Tanya tak? Maksud saya tak apa. Maksudnya yang Muhammad, kerana dia menipu sampai sampaikan apa ni Bukit Gelugur dan apa Subang tak sanggup dan tak boleh nak bela dia, itu maksud dia. Memang memang betul itu maksud saya aja. itu yang menyebabkan berputar dan cara permainan itu. Dan saya tidak heranlah tengok dengan air muka dia ketua pembangkang kita. Tengok tak bisa tengok muka dia sekarang kan dulu lain betul. Jadi ialah macam pengikut-pengikut yang ramai-ramai ni tafsir betul pun kita tak kecil hati lah ahli-ahli parlimen yang lain ni, sebab maklum sajalah survivor dua parti keadilan, parti PAS pilihan raya ke-13 kena menang. Jadi nak tak nak untuk survive dia pasokong lah. Mereka takkan dapat jadi calon atas nama Barisan Nasional, so dia tunggu on lah. Jadi apa kita nak heran? Cuma yang saya katakan tadi, rakyat nak kena beritahu. Dan mereka akan gunakan habis-habis Tan Sri Pertua untuk memburuk Tan Sri Pertua. Bahawa speaker Dewan Rakyat zalim, tak adil dalam ceramah nanti. Seperti saya dengar dua malam yang lalu. Memang dahsyat. Memang dahsyat. Dan orang ramai tak tahu kebenarannya. Ha ni, macam hari ni. Tentu akan masuk YouTube ni. YouTube apa ni, TV PAS dah masuk pun dah, dan dengar sebelah pihak, dan oh dia tengok, oh hebat Anwar Ibrahim ni, tua pembakar, hebat pembakar ni, teruk speaker Dewan Rakyat ni, betul zalim. Inilah yang akan masuk dalam kepala rakyat nanti. Jadi macam mana nak tangani ni, macam mana nak kikis ni. Jadi saya harap jawapan menteri nanti, pihak RTM ke TV3 ke, jangan beri apa ni orang kata buat liputan sekali lalu saja. Saya tadi begitu tertarik dengan apa yang telah dibentangkan, yang telah diperkatakan oleh sahabat saya tadi tentang ada satu seminar mendedahkan tentang ketua pembangkang ni di masjid wilayah Pakistan tu, tak salah saya. Jadi saya nak tanya yang berhormat, apa pendapat yang berhormat ni tentang ada juga parti yang mendakwa Islam sebagai perjuangan mereka ni, tetapi mereka masih lagi bersubahat dengan ketua pembangkang ni. Apa pendapat yang berhormat? Ialah pendapat saya, karut. Apalagi memang karut lah. Jadi semua ni kerana kepentingan politik. Kita datang sini pertua, walaupun setiap pihak ada kepentingan politik, setiap individu, tak ada siapa yang tidak ada kepentingan. Tapi kita selalu mengingatkan diri kita, jangan kita meletakkan kepentingan diri lebih daripada kepentingan negara. Pasiman. At least. Pasiman. Ah, kuliah mana bagus. Saya tertarik Tan Sri Speaker dengan ujah yang berkaitan ketua pembangkang yang dikatakan bahawa rakyat tidak tahu putar belit dan pembohongan beliau ni. Tapi adakah Pasiman sedar contoh seperti Bukit Gelugur, sebenarnya dia tahu. Saya tengok rekod Hansard ni, pada 22 Oktober tahun 1997 di dalam dewan ini Bukit Gelugur mengangkat kertas dan menyatakan bahawa dia ada surat sumpah berkenaan dengan perlakuan liwat oleh Permatang Pau, dan didesak kerajaan supaya siasat. Kemudian tak berapa lama di Hotel Federal, di dalam sebuah program anjuran DAP, ramai orang sekali lagi dia bangun, tahun yang sama dia bangun Bukit Gelugur dan mendedahkan bahawa dia tahu tentang masalah liwat oleh Permatang Pau ini. Dan dalam mahkamah, saya masih ingat lagi selaku peguam Permatang Pau masa itu, bahawa Bukit Gelugur adalah salah seorang peguam yang mewakili azizan mangsa liwat itu.
menjadikan peguam negara masa itu membantah dia mewakili pematang PAU. Baru tak baru ini, selepas peristiwa pembohongan 16 September terdedah, Bukit Grugo sekali lagi secara terbuka minta supaya ketua pembangkang ni, pematang PAU, bertaubat dan berunduk. Baru-baru ni WikiLeaks mendedahkan tentang pengetahuan bahagian risikan Singapura, dan juga mantan Perdana Menteri Senior Minister Lee Kuan Yew, mereka mengetahui dan punya bukti teknikal tentang kegiatan homosek pematang PAU. Jadi pandangan Pasimas, dengan semua pengetahuan ini, makna kita boleh jelaslah bahawa DAP Bukit Glugo, Ipoh Barat, mentor dia Lee Kuan Yew, mentor dia, dia menyembah Lee Kuan Yew sampai dia sanggup buang kawan baik dia Fan Yu Teng, bekas ahli parlimen, hanya kerana mempertahankan Lee Kuan Yew. Tidakkah ini menimbulkan satu keraguan? Dengan pengetahuan mereka tu, adakah mereka mengugut atau meletakkan pematang PAU di dalam genggaman mereka untuk agenda sempit mereka? Adakah itu yang Pasimas boleh kita rumuskan keadaan sekarang ni? Masih. Terima kasih, betul menjawab apa yang dipanggil kulit bandar baru mengenai dengan Tasik Glugo ni. Tasik Glugo memang dia tahu, tapi dia buat tak tahu, dia buat macam mana. Ini pengetahuan ni. Ya. Ini Pasimas. Lipis. Ya. Terima kasih Tang Sri Ini Ketua. Jadi saya nak bertanyalah pada Pasimas ni, benarkah suatu masa dulu Bukit Glugo ni pernah mengatakan bahawa ketua pembangkang pematang PAU is nothing but trouble only to this country? Mohon penjelasan. Tasik betul, semuanya betul. Lipis pun betul, Kulit Bandar Baru pun betul. Ini perkara ulangan, perkara yang kita tahu dah lama berlaku. Dan bagi Glugo, Tasik Glugo, kemalah Menteri Besar Kelantan sendiri, ini dia kira guna-mengguna. Ketua pembangkang nak guna, DAP nak guna apa ni, Tasik Glugo, Tasik Glugo nak guna ketua pembangkang, ketua pembangkang nak guna parti PAS. Jadi masa-masa guna-mengguna. Yang jadi bengongnya kita, yang jadi susahnya rakyat. Ini sebenarnya agenda mereka ini. Sebab itu Tansi Petua, sebenarnya kalau kita simpul cara ringkas, masalah negara kita ni, alhamdulillah, tak adalah macam gunung berapi ke, gempa bumi ke. Masalah kita masalah ketua pembangkang ini. Masalah dia seorang je. Habis orang, termasuk Tok Guru Kelantan pun jadi herok pitok. Mungkin dia hadiah daripada tu, gift of God. Itu sebabnya standardnya, anugerah daripada Tuhan. Kalau pemberian daripada Allah Ta'ala, saya rasa tak jadi macam ni. Tak sedia betul. Saya sengaja sebut sebab saya nak tengok ada tak respon daripada MIC. Jadi alhamdulillah MIC dah jawab. Jadi saya tarik balik. Ini bukan berlok murga, tak tahulah tuan daripada mana, tak tahulah. Apa dia? Daripada syaitan. Boleh tanya ya? Sikit. Boleh tanya. Ya. Yeah. Tadi saya dengar hujah yang memat cukup baik semenjak potong ni kan. Jadi pada depannya kita nampak banyak perkara yang berlaku yang sebenarnya sepatut mereka tak boleh bersama. Ya? Daripada apa disebut daripada Kulit Mana Baru, kemudian yang berhormat daripada mana Lipis kata bukan tanya gift of God ke, pun bukan gift of God. Agaknya benda ni udah boleh baik ada belakang kira apa ke? Nak tanya. Memang betul lah apa yang dipanggil oleh Bapak Menteri, sebab pakatan mereka ni mereka tak kisah depan belakang semua jadi. Sebab kalau tidak ada pakatan seumpama ini, dia tak kisah soal prinsip ke, moral ke, tak akan jadi. Tapi ada kerana mereka memang tidak ada apa-apa juga garis panduan, dia tak kira. Depan, belakang, atas, bawah semua jalan. Jadi ini yang jadi, saya tak ada maksud apa-apa Tan Sri. Saya hanya cakap sebab kita tengok apa yang berlaku ni lama.
lama, bukan kata perkara ni baru. Kita kaji. Saya pun manusia juga, umat Allah juga, tak tahu betul. Tak suka juga buat tuduhan sesuka hati. Nak tak nak esok kita pun semua mati. Tak ada pedah pun kita buat apa ni fitnah. Untunglah sehari dapat sokongan ke dapat pusing kepala rakyat. Tapi at the end of the day, kita akan menghadap Allah Ta'ala. Saya pun sejak buat pembedahan ni, oh, lagi insaf Tan Sri. Sama dengan Tan Sri, Tan Sri pun buat juga. Ha, macam-macam mimpi. Ya, tuan-tuan tak buat, tuan-tuan tak tahu. Bila buat baru kita tahu. Jadi saya selepas buat pembedahan ni, lagilah rasa naik geram kat ketua pembangkang ni. Betul. Sebab sampai ke peringkat sekarang ni, dia dah letak satu keadaan, kalau dia tak jadi Perdana Menteri, Malaysia ni tak aman. Nobody. Maknanya tidak akan selesai selagi dia tak jadi Perdana Menteri. Bubuhlah. Sekarang ni awak bawa Datuk Seri Najib Tun Razak ke naik Tan Sri Mahyudin, siapa-siapa saja, selagi dia tak jadi Perdana Menteri, tak betul lah Malaysia ni. Tak akan betul Malaysia. Jadi di sini saya tengok tindak tanduk dia ini, daripada seorang pejuang Islam dulu masa pelajar, masa ABIM, kemudian masuk UMNO, keluar UMNO, tengok dia punya sejarah. Jadi saya tak heran dah. Ini setakat nak gantung 6 bulan dah. Hei, kalau saya lah, kalau saya lah jadi Perdana Menteri, tak tahu apa nak jadi yang ketua pembangkang. 6 tahun. Betul. Bukan soal geram tak ada, sebab kita ni yang tahu, tak ada masalahnya. Kita yang tahu tindak tanduk politik dia, kita yang tahu perilakunya. Jadi bagi orang tak tahu, kita tak salah lah. Sebab itu masalahnya sekarang ni bukan masalah ketua pembangkang lagi. Masalah macam mana kita nak yakinkan rakyat. Contohnya usul pada hari ini, bukan satu kezaliman, bukan satu penyalahgunaan kuasa, bukan kerana semata-mata nak gantung mereka ni 6 bulan. Tak ada beda pun. Tentu kalau kita tengok apa yang jadi tadi, baik tak usah bawa usul ni, tak ada beda pun. Tapi kenapa terpaksa bawa usul ini? Kerana kita nak menjaga kemuliaan Dewan Rakyat. Betul atau tidak? Iaitu setiap ahli Dewan Rakyat mesti tunjuk contoh dan tauladan. Dan nampak sangat ketua pembangkang, termasuklah yang dicadang dalam usul yang kedua ini, tidak menghormati dan tidak menghargai titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, supaya kita sebagai ahli Dewan Rakyat mesti menghormati Dewan Rakyat, berbahas secara bertanggungjawab dan berhemah. Kalau nak tunjuk kurang ajar, siapa-siapa pun boleh tunjuk kurang ajar. Cemas. Saya pun boleh tunjuk kurang ajar. Tak ada benda yang kita nak takut pun. Cuma kelakuan itu yang kita tak, kita rasa kita pandang jijik lah. Kita tidak boleh terima, ya. Terima kasih, Mas Imad. Terima kasih, Tan Sri Yang Tua. Saya tengok, Yang Mak Mas Imad, bukti-bukti dah cukup besar, cukup banyak. Jelas pada kita. Dan memang usul ni cukup tepat pada masanya. Cuma saya, Mas Imad, saya tengok ramai di penyokong mengikut dia ni. Yang ikut dia, keluar. Tapi sebahagian mereka ragu-ragu, Yang Mak. Saya nampak perhatikan tadi 2-3 orang, umpamanya. Apatah lagi apabila berhadapan dengan punah yang dakwah dia bukan lagi orang Melayu. Saya ingat Presiden PAS dan juga Timbalan Presiden mempertahankan bahawa dia orang Melayu. Jadi saya nak minta pandangan Muhammad, apakah pandangan Muhammad nasihat kepada sebahagian mereka yang dah wah-wah saya ikut ni, supaya sebelum terlambat kembali, dan juga nasihat kepada rakyat seperti mana yang Muhammad sebutkan. Terima kasih. Tafsir betul. Respon pada soalan tadi, memang mereka terpaksa bertindak demikian. Inilah masalah agenda kepentingan politik. Jadi mereka terpaksa patuh. Jadi betul tak betul mereka terpaksa patuh. Sebab itu saya sebut berulang kali, masalah kita, pada saya lah, masalah pada pandangan saya, bukan masalah mereka ini. Masalahnya nak memberi penjelasan yang sebaik mungkin supaya rakyat dapat memahaminya. Jadi Tan Sri Dipertua, saya menyokong usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri, atas dasar, atas prinsip kebenaran dan atas prinsip keadilan, dan juga menghormati peraturan Dewan Rakyat, dan juga menjunjung kita, kedudukan kita sebagai ahli parlimen yang mesti bertanggungjawab kepada perjalanan mesyuarat. Terima kasih, saya menyokong.